Boleh rempong. Ya, kita serahkan masa kepada moderator. Moderator buat share screen. Boleh dengar? Okey. Boleh? Boleh, boleh. Boleh dengar. Okey. Pukul berapa kita mula? Okey, sekarang boleh mula sudah. Boleh? Ya. Okey, semua sudah bersedia? Okey, kita sekarang sudah live start. Live start already. Jadi kita boleh mula. Ya. Okey. Selamat pagi dan salam sejahtera diucapkan kepada hadirin yang hadir ke pertandingan PowerPoint presentation Save the Frog pada pagi ini. Semasa saya memberikan sedikit pengenalan, para peserta bolehlah bersedia dengan media masing-masing bagi melancarkan pembentangan yang akan diadakan sebentar lagi. Sebagai pengenalan, pertandingan ini merupakan salah satu aktiviti yang dianjurkan bersama SMK Bernama Damit Limbang dan College Vocational Cebu dalam program Kobas Sempena Carnival Science dan Matematik SDTA tahun 2022. Berikut adalah objektif program Kobas yang pertama. Pertama, melahirkan pelajar yang kreatif dan inovatif serta berketerampilan mengaplikasikan pengetahuan dan pelbagai kemahiran dalam kehidupan seharian. Yang kedua, untuk melahirkan pelajar yang minat terhadap STEM. Ketiga, melahirkan pelajar yang mengamalkan nilai-nilai murni agar berupaya menangani cabaran dalam kehidupan harian selaras dengan perkembangan STEM dan cabaran abad ke-21. Izinkan saya memperkenalkan panel juri kita hari ini. Yang pertama, Cikgu Chung Siu Ling dari SMK Bandar Kuching No. 1, Kuching dengan pengalaman 20 tahun mengajar. Yang kedua, Cikgu Rozaini Miso dari SMK Hajah Lalatai Pasar Jaya Samarahan dengan pengalaman 18 tahun mengajar. Yang ketiga, Cikgu Valerie Lau Kim Chai dari SK Padaleh Marudi Sarawak dengan pengalaman 8 tahun mengajar. Dan yang terakhir, Cikgu Nurul Ain Afifah binti Rusli dari SMK Selayang Baru, Selayang Baru Batu Caves dengan pengalaman 8 tahun mengajar. Selamat datang dan terima kasih kerana sudi hadir ke pertandingan pada hari ini. Okay, untuk pertandingan hari ini, kita akan menyaksikan hasil PowerPoint dan pembentangan para peserta sempena Save the Frog Day. Setiap peserta diberi masa 6 hingga 8 minit untuk pembentangan dan 2 minit untuk sesi soal jawab dari pihak juri yang tertentu sahaja. Untuk makluman hadirin sekalian, penonton tidak dibenarkan bertanya soalan semasa sesi soal jawab. Penilaian pertandingan adalah berdasarkan kriteria berikut. Pertama, ketepatan fakta 20%, kreativiti persembahan PowerPoint 30%, kreativiti pembentangan 30%, aliran persembahan 10% dan kemahiran komunikasi 10%.
Sebelum memulakan pertandingan PowerPoint Save the Frog, kita mengalu-alukan pegawai SISC Plus, Sains dan Matematik PPD Limbang Cikgu Mary Ajang untuk memberikan sedikit kata alu-aluan. Dipersilakan. Terima kasih. Terima kasih ya Cikgu Kunisha sebagai moderator kita pada pagi ini. Dapat dengan suara saya? Boleh. Okay, thank you. Terima kasih. Yang berusaha, Cikgu Alexander Azon Tinggi, Pengetua SMK Limbang dan rakan kolaborasinya, Pengarah Kolej Vocational Sibu, Tuan Haji Mustafa bin Haji Sepawi, Cikgu Penny Matthews, penolong kanan penolong kanan pentadbiran, Cikgu Ibet Sahim, penolong kanan hal ehwal murid, Cikgu Ragam, penolong kanan co-curriculum, Cikgu Cho Meling, guru kanan sains dan matematik, guru-guru dan peserta programnya yang dihormati sekalian. Saya dipahamkan program ini adalah merupakan satu program yang digerakkan oleh agensi swasta di USA. Dan program ini juga adalah atas kesedaran, ya, atas kesedaran terhadap semakin pupusnya haiwan amfibia di seluruh dunia. Jadi kita rasa sangat bersyukur kerana ada agensi yang dapat mengekalkan, ya. Jadi menyedari akan kesetaraan kurikulum sekolah dalam program ini, SMK Medamit dan juga rakan kongsi partner dari pada Kolej Vocational Sibu telah menjadikan program ini adalah merupakan satu program sub, saya dipahamkan, sub program di dalam Carnival Science dan Matematik. Kita sangat bangga, ya, dengan usaha gigih dan murni, ya, pihak kolaborasi ini di dalam meningkatkan kemenjadian murid, terutamanya seperti yang telah dinyatakan di dalam objektif tadi, iaitu di dalam unsur sains, teknologi, kesenian dan juga matematiknya sendiri. Dan saya juga pasti program ini dapat menyokong, ya, program HIPS dan juga DLP yang sedang kita jalankan di setiap sekolah di seluruh Malaysia, ya. Jadi dengan rasa bangga dan dengan rasa sangat bersukacita di atas usaha murni kedua-dua agensi pendidikan ini, SMK Medamit dan juga Kolej Vocational, saya merasmikan program Save the Frog Days. Tahniah dan syabas kepada kedua-dua sekolah ini dan saya mengucapkan yang terbaik kepada calon-calon ataupun peserta yang menyertai persembahan pada hari ini. Terima kasih. All the best. Terbaik. Terima kasih diucapkan kepada Cikgu Mary atas kata alu-aluan sebentar tadi. Berikut adalah tentatif untuk pertandingan hari ini. Dipaparkan adalah giliran peserta untuk pembentangan PowerPoint. Selepas pembentangan masing-masing akan ada sesi soal jawab bersama panel juri. Untuk makluman, peserta keempat, Frederick Anak Bob Jabo dari SMK Medamit telah menarik diri dari pertandingan atas sebab yang tidak dapat dielakkan. Jadi diminta para peserta sentiasa bersedia mengikut giliran masing-masing. Tanpa melengahkan masa, mari kita teruskan dengan pembentang pertama dari Saudara Paul Tambe Anak Bajut dari Kolej Vocational Sibu untuk membentangkan hasil PowerPoint. Dipersilakan. Selamat pagi. Boleh nampak PowerPoint saya? Okey, boleh. Okey. Selamat pagi kepada guru dan peserta lain yang hadir pada hari ini.
Saya Gautam Bek Anak Bajut dari College Vocational Sibu, mengambil jurusan Teknologi Elektrik. Okay, hari ini saya ingin membincangkan PowerPoint saya yang bertajuk Save the Frog. Pertama sekali, apa itu Save the Frog Day? Save the Frog Day ialah bermaksud selamatkan katak. Secara saya boleh simpulkan di sini bahawa Save the Frog Day berkaitan dengan menyelamatkan katak dari kepupusan, meningkatkan kesedaran masyarakat bahawa katak itu penting dalam kehidupan atau untuk alam sekitar. Seterusnya, membantu mengekalkan spesies amfibia dan seterusnya, menstabilkan ekosistem alam sekitar. Seterusnya, jenis-jenis katak yang terdapat di dunia ini. Yang pertama, katak Scolopes. Katak ini berukuran belakang badan muncung 32 cm dan mampu menjadi berat seberat 3.3 kilogram. Berasal dari kawasan hutan hujan Cameron. Sebenarnya warna spesies katak gergasi ini biasanya hitam kekuningan atau jingga kekuningan. Hari ini katak ini diburu bukan sahaja sebagai makanan puak pribumi, malah dicari untuk pedagang sebagai haiwan peliharaan. Pada masa yang sama, habitatnya juga terjejas teruk akibat penerokaan hutan. Terus katak gergasi. Katak gergasi ini dia bukan sejenis kodok, walaupun ciri kulitnya mengerut. Ia sendiri masuk ke dalam kategori itu, walaupun sebenarnya ia adalah katak berasal dari kumpulan keluarga Cepetidis. Katak betina adalah lebih besar dari katak jantan serta boleh mencapai ukuran sepanjang 32 cm dan seberatnya 3 kilogram. Rudo spesies ini sepanjang 10 cm dan katak ini dalam keadaan terancam. Masih terdapat banyak permintaan terhadap di pasaran gelap, terutamanya di pasar-pasar ataupun tempat masyarakat menjual bahan basah, makanan yang basah. Seterusnya, jenis katak African Brook Frog. Ia boleh mencapai boleh membesar sehingga 25 cm. Sering ditemui di gurun atau lemangan Afrika. Katak brook ini tidak ada masalah untuk kekal lama di dalam daratan. Bila waktu panas ataupun keadaan cuaca yang terlampau panas, dia akan mengorek lubang di dalam tanah untuk melindungi dirinya. Spesies katak ini adalah pemburu yang hebat dan selalu menggunakan teknik menghendap sebelum menyegah. Seterusnya, dia boleh menelan mangsa. Seterusnya, katak Tasik Jenny. Katak ini boleh membesar 30 cm panjang dan sering ditemui Tasik Jenny di Peru. Katak itu juga menjadikan Sungai Matro sebagai habitatnya. Berat katak ini juga boleh mencapai 2 kilogram. Katak Tasik Juni ini jarang meninggalkan kawasan berat. Baik. Sebenarnya bagaimana katak Juni ini di bawah ancaman serius akibat pemburuan hutan dan pencemaran tasik yang dialami. Sebenarnya katak ini diistiharkan sejenis katak yang terancam. Okay, seterusnya katak Sungai Asia. Memang tidak lengkap juga kalau katak Asia tidak terlibat dalam ini. Okay, katak ini, betina spesies ini boleh mencapai ukuran sehingga 26 cm dan seberatnya sekitar 1 kilometer. Ia lazimnya berwarna perang, kuning dan kelabu dan sering ditemui di kawasan sungai berbatu, di kawasan hutan Malaysia, Indonesia, Thailand dan Singapura. Seterusnya katak ini memegang gelaran terbesar agak malang kerana ada banyak komuniti di Asia gemar memburunya untuk dijadikan sebagai sumber makanan popular, iaitu makanan eksotik. Okey, mari kita lihat punca kepupusan katak. Yang pertama, penyakit kulit Cetridiomycosis, keekomesis.
Ia menyakiti dan merosakkan lapisan dua kulit kata. Ia telah menyebabkan lebih daripada 200 spesies amfibia berkurang. Menurut para penyelidik dari Australia, telah menjalankan satu eksperimen ke atas seekor katak, iaitu katak pokok Australia biru. Hasil daripada eksperimen mendapati bahawa akibat penangkapan jantung yang disebabkan oleh pelanggaran pengangkutan ion melalui instrumen, dan katak ini hampir pupus disebabkan banyak spesies katak hampir pupus disebabkan penyakit kulit ini. Seterusnya, pembakaran hutan memang tidak dinafikan lagi bahawa pembakaran hutan merupakan satu punca kepupusan katak kerana habitat katak-katak bergantung kepada alam sekitar. Jika tiada macam contohnya macam kita manusia, kita memerlukan tempat perlindungan. Begitu juga dengan katak, dia perlu memerlukan perlindungan. Seterusnya, peningkatan suhu. Ya, peningkatan suhu boleh menyebabkan habitat katak juga terancam kerana katak ini dia boleh hidup di kawasan daratan dan kawasan yang berair. Ya, peningkatan suhu suatu kawasan menyebabkan tanah menjadi kering kontang, kemarau yang berpanjangan menyebabkan badan-badan air seperti tasik, kolam dan sungai menjadi kering. Yang ini adalah contohnya. Seterusnya, penebangan pokok secara haram. Okay, pemangkusan pokok tanpa penghujan yang mencukupi telah mengakibatkan kerosakan habitat dan kehilangan biodiversiti dan kelembapan. Nah, ini adalah contoh kepada kesan daripada penebangan pokok. Seterusnya, katak juga dijadikan sebagai makanan eksotik manusia. Manusia seringkali menangkap katak untuk dijadikan sebagai makanan utama mereka kerana dagingnya tidak boleh dinafikan lagi sangat sedap. Seterusnya, kepentingan katak terhadap ekosistem. Katak berperanan sebagai pelengkap kepada rantai makanan. Ini kerana populasi katak berkait rapat dengan peningkatan atau penurunan sesuatu populasi haiwan. Ini adalah contoh rantai makanan. Yang pertama, padi dimakan belalang, belalang dimakan katak, katak dimakan ular, ular dimakan elang. Jika spesies katak ini hilang, maka terancamlah spesies ular dan elang kerana katak ini adalah merupakan pelengkap rantai makanan untuk semua ini. Seterusnya, mengawal serangga bawaan penyakit. Katak merupakan haiwan karnivor dan memakan serangga yang berada di kawasan sekitarnya. Contohnya lalat, kipas, nyamuk dan jentik. Jentik-jentik ini ada dimakan oleh rudu. Rudu dapat memakan jentik-jentik ini dan sekaligus boleh mengurangkan kesan penyakit denggi. Yang membantu penjagaan di sekitaran perairan. Alga, ini adalah bukan alga. Alga merupakan sejenis merupakan dia boleh memburukkan cantikan sungai. Dan kita boleh lihat di sini bahawa di sebelah kiri itu adalah gambar alga dan di sebelah kanan adalah sungai yang bersih. Kalau tiada rudu, memang sungai kita akan menjadi kehijauan disebabkan alga. Okay. Seterusnya, cara menyelamatkan katak. Yang pertama, mewujudkan pusat amfibia di zoo sebagai pentas untuk melihat cara pengurusan serta kajian yang dijalankan untuk mengekalkan spesies berkenaan. Di sini, bila sebuah sekolah melawat ke pusat zoo, iaitu di pusat amfibia di zoo, mereka boleh belajar tentang katak ataupun proses-proses pembesaran katak dan proses kepentingan katak ini kepada ekosistem. Seterusnya, memilih katak sebagai haiwan peliharaan. Ya, ini kerana katak ada merupakan boleh dijadikan sebagai peliharaan. Sekaligus dia boleh mengelakkan daripada kepupusan spesies ini. Seterusnya, membina terowong katak bagi memastikan katak dapat bergerak
dengan bebas dan ini juga dapat menyelamatkan diri mereka daripada ancaman bahaya. Contohnya di negara Slovenia mengarahkan penutupan jalan jalan raya di utama negara talian selama setiap bulan malam agar katak dan kodok dapat membiak. Menurut salah seorang sukarelawan Yayasan Nasional Estonia, katak telah ada di kawasan itu sebelum jalan raya dibina. Ini adalah inovasi daripada sukarelawan di negara tersebut. Dan ini dapat membantu katak menyeberangi jalan kerana di jalan raya tersebut kolam katak berada di seberang dan katak berada di seberang kolam tersebut dan mereka akan tutup terowong itu pada bulan April sepanjang bulan April dan sekaligus dia boleh membantu katak tersebut menyelamatkan diri ataupun mengekalkan spesiesnya. Sekian, terima kasih. Baiklah, kita teruskan dengan sesi soal jawab daripada juri. Silakan. Okay, hello Paul. Hello. Okay, so dapat on camera tak? Kita tengok muka kan? Siap dulu. Okay. Okay. So, selamat pagi ya. So, soalan daripada saya hanya ada satu soalan sahaja. Okay. Sempena Save the Frogs Day. So, jika anda sebagai seorang pencinta alam, so apakah peranan anda dalam memelihara agar spesies katak ini tidak terancam di komuniti kamu sendiri? Maksudnya apa peranan kamu sendiri di masyarakat kamu lah? Di komuniti kamu sendiri. So macam mana peranan kamu untuk memelihara spesies katak ini supaya tidak terancam? Cara saya peranan sebagai seorang pelajar. Saya akan belajar tentang banyak spesies katak dan saya akan melibatkan diri program-program kempen melibatkan diri kempen contohnya yang kita lakukan sekarang Save the Frogs Day. Secara tidak langsung saya tahu macam mana nak menyelamatkan katak ini daripada keputusan. So maksudnya macam mana cara kamu nak menyampaikan message itu kepada komuniti kamu? Saya akan menyampaikannya melalui media massa dan saya boleh buat satu poster ataupun satu maklumat tentang katak. Okay, dan saya sebarkan dalam media massa itu so, dan secara tidak langsung masyarakat sekeliling akan dapat melihat maklumat yang terdapat dalam poster itu nanti. Okay. So, okay, jawapan yang bagus. Okay, so itu saja jawapan dari saya. Terima kasih, Paul. Okay, sama-sama. Okay. Yeah, thank you. Terima kasih diucapkan kepada Saudara Paul Tambek Anak Bajut dari College Vocational Sibu atas pembentangan yang menarik sebentar tadi. Baiklah, kita tanpa melengahkan masa, kita teruskan dengan peserta kedua dari Saudara Angel Selindi Anak Andy Junior dari SMK Medamit. Dipersilakan.
Selamat pagi kepada Putri, pengarah KB, pegawai PTD Pengetual Barisan Penolong Kanan, dan yang saya hormati dan para hadirin. Nama saya Inggris Mindy, anak indigenia dari Sekolah Menengah Kebangsaan Medan Timur. Pada pagi yang mulia ini, saya akan membentangkan tentang self-development. Pembentangan saya merangkumi 5 aspek, yaitu pengenalan self-development, pengenalan jenis-jenis kata, punca keputusan kata, kepentingan kata terhadap ekosistem, dan cara-cara menyelamatkan kata. Adakah Anda tahu tentang self-development? Self-Support Day merupakan kampanye yang diadakan untuk menyelamatkan berbagai spesies amfibia yang terancam. Sejak 2008, Dr. Kenny Kingfinger telah menganjurkan satu misi untuk melindungi populasi amfibia dan mengajak masyarakat untuk menghormati dan menghargai alam sekitar dan kehidupan. Ya. Self-Support Day ialah hari terbesar di dunia untuk pendidikan amfibia dan tindakan pemulihan. Malam Access Default Day ialah menyediakan penggemar kata dengan bahan pendidikan, idea dan inspirasi serta memperkasakan mereka untuk mendidik komuniti tempatan mereka tentang amfibia. Mari kita berkenalan dengan jenis-jenis kata. Tahukah kata adalah hewan amfibia? Menurut sumber media, terdapat 4,810 spesies katak di dunia dan 254 spesies di Malaysia. Katak mempunyai darah sejuk dan sensitif terhadap sekeliling. Selain itu, katak juga mempunyai sepasang mata yang terbentuk dari tubuh mereka. Katak juga bersifat fisikal seperti kulit kepala telat dan tinggal di kawasan yang lembab dan sejuk. Berikut adalah antara jenis-jenis katak yang terancam di dunia. Antaranya, Golden Mantilla, City Kaka Waterfowl, Sea Humphrey Setup, dan Island Forest Fowl. Sekarang, mari kita ketahui punca keputusan katak. Yang pertama, melalui kegiatan memancing. Selalunya, katak dijadikan sebagai umpan. Secara pribadi, saya pernah melihat abang saya menggunakan katak untuk menangkap ikan. Seterusnya, kegiatan pemalakan haram juga salah satu punca kepupusan katak karena ia mengakibatkan katak kehilangan habitat. Seperti yang dikatakan oleh Rasan Paul tadi, kita manusia juga memerlukan habit, memerlukan tempat tinggal untuk tinggal. Begitu juga dengan katak. Seterusnya, pemalakan haram juga salah satu punca kepupusan katak karena ia mengakibatkan katak kehilangan habitat. Pemalakan selalunya dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab di mana mereka tidak mempunyai permit yang sah untuk menebang pokok. Selain itu, pencemaran udara juga faktor kepupusan katak. Hal ini kerana asap-asap yang berbahaya dibebaskan oleh kilang-kilang dan kendaraan yang berlebihan. Ini mengakibatkan air hujan asid mematikan embrio amfibia dan berudung. Berikut merupakan kutipan artikel yang saya temui yang menunjukkan bahwa berbagai spesies katak yang terancam dan semakin cukup. Marilah kita ketahui kepentingan katak terhadap ekosistem. Katak dijadikan sebagai indikator ekosistem alam yang sehat. Hal ini dikatakan katak adalah penting berperanan sebagai mangsa dan pemangsa dalam rantai makanan dalam kumpulan katak. Katak juga seperti belalang, nyamuk, dan secara tidak langsung mengawal populasi serangga. Katak berfungsi sebagai keseimbangan semula jadi dalam ekosistem. Seterusnya,
seterusnya, manusia juga tidak akan terbeda dengan penyakit bawaan. Contoh-contoh penyakit bawaan yaitu dengue, malaria, dan lain-lain. Sekarang, kita akan ke aspek yang terakhir, yaitu cara-cara menyelamatkan katak. Antaranya, melanjutkan kampanye kesadaran berkaitan spesies katak yang terancam. Seterusnya, menguatkuasakan undang-undang, yaitu pihak yang berkuasa. Penunah mengenakan denda kepada pesalah yang berkuasa yang mengancam spesies katak. Antara denda yang wajar dikenakan ialah hukuman penjara dan dikenakan kompaun. Antara contoh pesalah tersebut ialah penebangan hutan dan pembalakan orang. Selain itu, pihak kerajaan dapat mewujudkan institusi pembiakan katak di mana telur katak ditempatkan di institusi khas, semua telur yang dilawat dan dijaga dengan rapi sehingga menjadi katak dewasa. Apabila katak sudah mencapai usia dewasa, katak tersebut akan dilepaskan. Selamatlah pertanyaan saya pada hari ini. Sekian, terima kasih. Baiklah, kita teruskan dengan sesi soal jawab daripada juri, dipersilakan. Okay, hi Angel. Okay, tanya di atas persembahan PowerPoint awak yang sangat menarik. Okay, bila... Boleh. Okey, boleh. Saya terpaksa guna dua ni. Okey, soalan cikgu pada Angel. Okey, masyarakat negara kita masih lagi kurang kesedaran tentang program Save the Frog ni. Okey. Jadi, pada pendapat awak, okay, apakah cara lain yang boleh digunakan untuk mempromosikan lagi program ni supaya lebih ramai lagi orang negara kita kenal dan sedar tentang program Save the Frog ni? Maaf cikgu, boleh cikgu ulang balik soalan kerana saya tak berapa dengar. Saya tidak berapa dengar. Okey. Okey, cikgu ulang semula soalan. Okey, masyarakat di negara kita okey, masih lagi kurang kesedaran tentang program menyelamatkan katak ni. Okey, jadi bagaimanakah caranya untuk mempromosikan lagi program ini supaya lebih ramai orang di negara kita ni, masyarakat di negara kita sedar tentang kewujudan program ini dan sekaligus boleh menyokong program ini? Okay. Saya akan menjawab persoalannya. Okay. Yang pertama yang akan saya lakukan adalah saya akan sedaya upaya untuk membuat poster dan menayangnya ke media sosial karena sekarang sudah modern dan kita telah hampir semua telah menggunakan media sosial. Jadi saya akan sedaya upaya untuk memberikan maklumat melalui poster, melalui artikel ke media sosial. Saya harap dengan melalui cara ini dapat membantu untuk mengurangkan, dapat menambahkan populasi katak. Terima kasih. Okey. Okey, itu sahaja daripada cikgu. Okey, terima kasih Angel.
Thank you. Terima kasih untuk ucapkan kepada saudari Angel dari SMK Penamit atas penentangan yang baik sebesar tadi. Kita teruskan dengan pembentangan peserta ketiga, saudari Florina Eva anak Wesley Malaka dari College Vocational Cebu untuk membentangkan hasil PowerPoint. Dipersilakan. Sebentar ya. Jadi mungkin salah satu device, cuba pakai earphone supaya tak ada bunyi gemar. Ya, Cikgu Nurul Ain, mic. Ah, okay, mic sudah tutup lah. Thank you. Minta maaf jika kesalahan teknikal. Boleh tengok tak? Tak ada lagi, tak nampak. Sekejap saja. Okey lah, ya. Boleh lihat. Dapat lihat. Perlu nampak lagi. Jadi presenter untuk nombor 5 sudah ready kah? Kalau presenter nombor 5 sudah ready. Kita biarkan presenter nombor 5 present dulu. Norea, sudah ready kah? Tunggu sekejap. Saya minta bantu Elizabeth untuk upload dia punya share screen sekejap. Tunggu sebentar. Okey. Selamat pagi, Cikgu.
Saya Florina Iva dari Kelas Vocational Sibu. Saya dari jurusan Teknologi Elektronik. Ini saya akan membentangkan. Hari ini saya akan membentangkan tentang Save the Frog. Apakah yang anda pahami tentang Save the Frog? Seperti yang saya paham, Save the Frog ini berkaitan dengan tentara kegiatan penembangan hutan untuk mengekalkan habitat katak. Selain itu, kita juga boleh elakkan daripada jadikan katak sebagai hidangan kita. Seperti yang kita tahu, pada masa kini katak menjadi sumber makanan manusia. Mungkin mereka menganggap katak sebagai sumber makanan yang senang didapati tapi mudah untuk dimakan begitu saja. Ketiga, mereka tidak tahu kenapa kita mesti mengelakkan daripada makan katak. Tidak yang kita tahu tentang ada setengah katak mungkin beracun dan mungkin boleh membuat kesan kepada diri kita. Contohnya, katak yang dijangkiti dengan racun-racun yang berbisa. Setelah itu, kita boleh mengekalkan katak dengan musnahkan tumbuhan kulat seperti Citrodiomycosis. Citrodiomycosis ini merupakan sejenis penyakit yang berbahaya kepada habitat katak dan katak-katak yang lain. Seperti yang anda lihat sini. Tahukah anda ada 4 katak yang popular? Saya dapat memberi 3 jenis sahaja. Jadi mari kita berkongsi. Pertama, katak puru ataupun dikenali sebagai katak kodok biasa. Katak biasa dengan kodok tidak bisa disamakan karena kodok merupakan katak yang beracun. Manakala katak yang biasa tidak mempunyai racun. Kodok biasa mempunyai kulit kering, kasar, menggerutu dan mempunyai warna kelabu kehitaman. Selain itu, sifat yang ada pada kodok biasa mempunyai kaki belakang yang pendek manakala saiz kepala kecil daripada tubuh. Kodok biasa boleh menyebabkan kelenjar parotid di belakang mata manusia. Contohnya, contohnya di belakang mata katak. Kelenjar parotid ini bermaksud sejenis penyakit akibat kesan daripada racun katak. Kelenjar parotid ini akan berlaku di bahagian mulut yang menyebabkan mulut bengkak dan menyebabkan kematian. Seterusnya, katak pisang ataupun dikenali sebagai Polypides lycomystex. Katak pisang mempunyai warna kulit coklat kekuningan muda yang berkait dengan sedikit pekat warna dia. Katak pisang mempunyai tubuh yang memiliki 4 jalur warna gelap, langsing dan mempunyai muncung yang tajam, tidak seperti katak yang lain. Katak pisang hidup di bahagian tumbuhan dan berhampiran sumber air bertakung dan lepas air. Singkat kata, merupakan spesies arboreal. Maaf cikgu, ada masalah teknikal. Cikgu ada tolong buat share screen. Jadi ikut slide yang cikgu
tolong share tu, teruskan perbentangan. Baik juga. Sudah sampai ke slide kata betong. Kata betong. Kejap juga. Okay, seterusnya. Seterusnya, katak betong ataupun dikenali sebagai Calola pulchra. Katak betong mempunyai jalur tebal berwarna coklat dan oren. Seperti yang kita lihat gambar yang diberikan, mulut luas, saiz kepala kecil dan muncung tumpul. Ya, seperti pisau yang tumpul. Tubuh gempal dan akan mengembang. Ini merupakan sifat ciri khas katak betong. Katak betong akan beradaptasi tinggi di kawasan berumput, lumpur air dan saliran air bagi meneruskan kehidupan katak tersebut. Next. Tahukah anda punca kepupusan katak? Seperti yang saya kaji, punca kepupusan katak berkaitan dengan kecacatan akibat ancaman daripada penyakit kulat yang baru sahaja disebut oleh saya tadi. Penyakit kulat mampu menghapuskan atau mampu mengurangkan popularisasi katak pada masa kini. Di samping itu, kegiatan penerbangan rutan secara berluasa mungkin akan merosakkan habitat katak yang duduk ataupun menetap di bahagian hutan seperti hutan tropika. Sumber makanan bagi manusia, katak seperti daging. Katak merupakan makanan yang sedap dan mudah didapati. Bagi mereka itu hanyalah makanan yang boleh dimakan. Tetapi mereka tidak tahu kesan kepada katak. Katak juga boleh digunakan sebagai sumber perubatan. Pada masa kini, katak digunakan sebagai ubat untuk mengubat manusia. Katak juga boleh digunakan sebagai merawat penyakit yang berbahaya pada manusia. Kepentingan katak dalam ekosistem. Katak penting kerana ular merujuk, seperti yang kita lihat rantai makanan sini, ular merujuk kepada katak. Katak merujuk kepada belalang, belalang merujuk kepada rumput. Untuk mengekalkan spesies katak, spesies ular, katak hendaklah kekal di kedudukan rantaian makanan. Katak juga penting kerana serangga mungkin akan lebih bertambah jika populasi katak berkurang. Wujudnya serangga akan merosakkan lagi dan mudaratkan kehidupan habitat tumbuhan, manusia dan haiwan-haiwan yang lain. Next. Tahukah anda cara-cara menyelamatkan katak? Seperti yang saya dapat berkongsi dengan kamu semua. Kita dapat menyelamatkan katak dengan mengadakan kempen kesedaran untuk masyarakat pada masa kini. Selain itu, kita juga boleh menghentikan penembangan hutan secara haram ataupun boleh luasa. Selain itu, kita juga boleh
boleh mengajak masyarakat-masyarakat yang lain untuk mengekalkan kehidupan katak seperti memahami kehidupan katak yang berada di alam amfibia. Kebentangan saya habis di sini. Terima kasih kerana sudi mendengar. Baiklah, terima kasih. Kita teruskan dengan sesi soal jawab daripada juri. Dipersilakan. Dipersilakan pihak juri. Madam Tiao. Ya. Siapa yang akan ada soalan nak tujukan kepada adik Florina? Oh, Florina. Ya. Florina. Sorry. Okay. I thought they want Noria tadi. Oh ya, sorry tadi. Sekarang Florina ya. Silakan Cikgu Rosaini. Okay, so Florina. Okay, hi Florina. Ya Cikgu. Okay, soalan daripada Cikgu Ada satu soalan sahaja. Okay, so berdasarkan pembentangan kamu tadi, salah satu cara untuk mengelakkan kepupusan spesies katak adalah dengan mengelakkan daripada jadikan makanan itu sebagai satu hidangan, kan? Ya, tidak. Seperti yang kita tahu, masyarakat kita memang ada menghidangkan benda itulah, memang dia kata makanan itu sebagai makanan eksotik di kebiasaan dekat kampung-kampung lah. So anda sebagai kamu dah masuk program Save the Frogs. So macam mana peranan anda pula untuk sedarkan masyarakat macam family kamu ataupun masyarakat di yang berdekatan dengan kamu lah untuk sedarkan mereka supaya tidak lagi mengambil katak itu sebagai satu hidangan. So macam mana cara kamu pendekatan kamu untuk mengelakkan benda itu berlaku lah. So itu soalan saya. Pada pendapat saya, untuk mengelakkan daripada ahli keluarga ataupun jiran-jiran ataupun orang sekeliling saya daripada makan katak, saya akan menasihatkan mereka dan memberitahu kesan impak katak kepada mereka. Contohnya racun katak dan kata-kata yang berbisa. Itu saya juga boleh berkongsi website dan membuat artikel berkaitan dengan kata kepada ahli jiran-jiran saya lain dan orang-orang sekeliling saya supaya mereka sedar akan kata itu. Sedar akan kepentingan kata lah. Hmm. Okay, tapi kalau kita tengok dekat kampung-kampung kan biasa tak ada line pun tak kuat untuk kamu tunjuk website. So mungkin kamu boleh gunakan satu kaedah yang mudah untuk kamu bagi kesedaran kepada
community kamu di dekat kampung tu? Yang mudah lah, cara yang mudah. Membuat poster. Selain pada poster, kita juga boleh buat meeting antara satu kampung yang boleh mengeratkan lagi hubungan dan boleh memberitahu lagi mereka pasal kepentingan kata kepada kita semua. Okay. So, itu saja. Ada lagi? Tidak ada. Okay. Okay. So, thank you, Florina. Okay. So, jumpa lagi. Okay. Thank you. Terima kasih diucapkan kepada saudari Florina Iba dari College Vocational Cebu atas pembentangan yang menarik sebentar tadi. Kita teruskan dengan pembentang seterusnya, peserta kelima, Norialena Anak Jantan dari College Vocational Cebu untuk membentangkan hasil PowerPoint. Dipersilakan. Selamat pagi kepada cikgu dan rakan-rakan yang hadir pada hari ini. Selamat pagi kepada cikgu dan rakan-rakan. Saya Norelena Anda Jantan, Ajar College Vocational Cebu. Hari ini saya akan membentangkan apa itu Save. Tajuk pembentangan saya hari ini adalah Save the Frog. Yang pertama adalah pengenalan kepada Save the Frog. Save the Frog membawa maksud selamatkan kata, yang merupakan sejenis hewan amfibia dan memerlukan kehidupan dua alam, yaitu kawasan berair ketika mengawan, bertelur dan perkembangan kebesaran pada peringkat larva atau berudu. Umumnya, katak menggemari keadaan persekitaran yang lembap dan sejuk. Namun, sesetengah spesies katak gemar berada di persekitaran yang kering dan ada juga yang gemar berada di permukaan daun. Sifat fizikalnya seperti kulit separa gelap dan cenderung kepada kekeringan turut menjadi faktor pemilihan habitat. Seterusnya, terdapat beberapa jenis katak. Yang pertama, katak Goliath, katak ungu, katak panah emas beracun, katak sigong Venezuela, katak lumut. Jenis katak yang pertama yang sangat unik di dunia ini adalah katak Goliath. Ia merupakan katak terbesar di dunia dan boleh bertumbuh sehingga sepanjang 32 cm dan seberat 3.2 kg. Ia juga pembesarannya juga yang terbatas di Guinea Equatorial dan Kamerun di Afrika. Yang kedua adalah katak ungu.
Kata unggu lebih dikenali sebagai nasi kabarakus sayatrensis yang terkenal dengan penampilannya yang unik, tampak membulat dan warna keungguan, juga menghabiskan masanya di dalam tanah dan hanya akan keluar selama beberapa hari dalam setahun, yaitu pada musim mengawan sahaja. Yang ketiga adalah kata panah emas beracun. Ia merupakan sejenis kata yang beracun dan berukuran 5 cm memproduksi racun yang boleh membunuh 10 hingga 20 orang manusia. Racun yang ada pada kata panah emas beracun tidak dapat dihasilkan sendiri. Ianya didapati dari tanaman beracun yang dimakan oleh serangga yang menjadi makanan katak. Seterusnya, yang keempat adalah kata lumut. Kata lumut dikenali sebagai kata lumut kerana tubuhnya yang berlumut. Kulitnya kasar dan berwarna kehijauan sehingga tampak seperti lumut dan menyamar di habitatnya yang berada di perairan. Seterusnya, yang terakhir. Yang terakhir adalah katak kaca. Katak kaca mempunyai keunikan kulit di bawah tubuhnya yang lusinah sehingga organ dalaman kelihatan. Ia juga memiliki beberapa spesies dan berfungsi untuk menyamar kerana boleh membuatnya bercampur dengan lingkungan yang gelap maupun terang. Seterusnya. Seterusnya adalah punca-punca kepupusan kata. Kepupusan kata adalah berlaku daripada kegiatan penebangan hutan secara berleluasa untuk aktiviti pertanian, seterusnya pencemaran alam sekitar, peningkatan suhu bumi atau pemanasan global, dan yang terakhir adalah berlaku disebabkan pembakaran secara haram. Namun, terdapat beberapa kepentingan kata terhadap ekosistem. Yang pertama adalah mengurangkan larva nyamuk yang membiak dalam takungan air di longkang, kolam ikan dan sebagainya. Dengan keadaan adanya kata tersebut, kita dapat membasmi penyakit nyamuk dalam kalangan masyarakat kerana nyamuk tersebut dimakan oleh katak. Seterusnya, mengurangkan pembiakan lalat dan serangga-serangga yang lain. Dengan adanya katak. Dengan adanya katak juga, katak memakan lalat kerana lalat merupakan makanan katak. Apabila katak memakan lalat tersebut, maka kita dapat mengekalkan persekitaran yang bersih. Seterusnya, cara-cara menyelamatkan katak, kita boleh mengadakan selamat kata bersama masyarakat setempat, membina pusat kata, meletakkan kata mengikut spesies untuk mengelakkan keputusan. Itu saja dari saya. Terima kasih. Terima kasih. Kita teruskan dengan sesi soal jawab daripada juri. Dipersilakan. Okay. Hai Nuria. Okay. Cikgu ada satu soalan. Okey, dalam slide awak tadi tentang punca-punca kepupusan katak,
Okey, awak tidak menguraikan lebih lanjut tentang bagaimana pencemaran itu boleh memupuskan katak. Okey, jadi soalan cikgu, bagaimanakah pencemaran alam sekitar boleh mempengaruhi hidup katak sehingga menyebabkan berlakunya kematian sekaligus menyebabkan kepupusan? Pencemaran alam sekitar boleh menyebabkan kepupusan katak kerana alam sekitar yang tercemar menyebabkan habitat katak kehilangan tempat tinggal dan kehidupan katak akan hilang. Maka mereka tiada tempat tinggal. Macam tu. Okey, jawapan yang bagus. Okey, selain tu boleh juga jawab kaitkan dengan ciri-ciri katak. Okey, ciri-ciri katak dia adalah berkulit lembap. Okey, berkulit lembap. Jadi dia perlukan persekitaran yang lembap lah. Dia memang sangat perlukan air, air yang bersih. Okey, jadi bila air tu tercemar, dia badan katak tu dia akan mengalami perubahan dan menyerap pencemaran tersebut. Jadi menyebabkan katak akan mati. Okey, terima kasih Noria. Terima kasih Cikgu. Terima kasih diucapkan kepada saudari Noria Lena dari College Vocational Cebu atas pembentangan yang menarik sebentar tadi. Baiklah, kita teruskan dengan pembentang seterusnya, peserta ke-6, saudari Alessandra Patricia Anak Isut dari SMK Bendamit untuk membentangkan hasil PowerPoint. Dipersilakan. Selamat pagi, saya ucapkan kepada yang berusaha pegawai PPD Limbang, pengetua SMK Mendamit, pengarah Kolej Vokasional, dan guru-guru yang saya hormati sekalian. Saya, Alessandra Patricia Anaisut, ingin mengucapkan ribuan terima kasih kerana telah memberi kesempatan buat saya untuk membentangkan hasil kerja saya. Save the Frog merupakan satu kampen untuk menyelamatkan spesies katak yang semakin berkurangan. Sejak 2008, Dr. Kerry Krieger telah menganjurkan satu misi untuk melindungi populasi amfibia dan mengajak masyarakat untuk menghormati dan menghargai alam sekitar dan hidupan liar. Apa itu katak? Katak merupakan kumpulan amfibia yang berdarah sejuk. Katak juga darat dan di air. Kedudukan berada di hadapan mulut untuk berfungsi untuk katak menangkap makannya. Katak mempunyai dua pasang kaki di depan dan di belakang. Kaki depan berfungsi untuk mendarat, manakala kaki belakang berfungsi untuk melompat. Katak juga merupakan pemangsa kepada serangga. Terdapat tiga jenis katak yang telah saya kaji, yaitu katak purung, katak biasa, dan katak takang. Terdapat 4,810 spesies katak di dunia dan 254 spesies katak di Malaysia. Katak juga merupakan pemangsa kepada belalang.
Menurut Ketua Penolong Pengarah Unit Ekohidrologi Bagian Alam Sekitar Tasik dan Wetland, Peradanan Putrajaya PPJ, kajian lain menemui 15 spesies di Tasik Bera dan Tasik Tembat, 16 spesies di Tasik Kenyir dan 18 spesies di Taman Negeri Diraja Belum. Terdapat 3 puncak kepupusan katak yang telah saya sumbangkan melalui idea saya sendiri, yaitu kehilangan habitat, pemburuan haram, dan peningkatan suhu. Kehilangan habitat berakibat daripada penebangan pokok yang menyebabkan katak tertimpa oleh pohon dan menyebabkan mereka mati. Pemburuan haram juga sama seperti kehilangan habitat, tetapi pemburu telah membunuh katak dan dijadikan sebagai makanan, dan kulit mereka dijadikan sebagai bahan untuk seperti produk. Yang terakhir sekali, peningkatan suhu. Peningkatan suhu berakibat daripada pemanasan global ataupun lapisan ozon semakin menipis dan mengakibatkan kepada katak. Kulit katak bersifat lembab, dan apabila cuaca semakin panas, katak tidak dapat memperoleh udara yang segar dan menyebabkan mereka mati akibat udara yang semakin panas. Seterusnya, kepentingan katak terhadap ekosistem. Katak memberi sumbangan dengan mengurangkan penyebaran penyakit bawaan serangga seperti penyakit demam denggi dan bawaan lipas. Rantai makanan juga semakin berkurangan jika katak semakin pupus dan mengakibatkan ular semakin memakan mangsa yang lain. Terdapat 4 cara yang telah saya sumbangkan, yaitu membina terowongan untuk katak, kedua, mewartakan hutan simpan untuk katak, ketiga, menguat kuasa undang-undang, dan yang terakhir, yaitu yang keempat, mengatasi pencemaran. Membina terowong khas dapat membantu katak semakin dipelihara daripada kepupusan mereka. Manakala, mewartakan hutan simpan untuk katak dapat memberi kehidupan yang semakin bagus untuk katak liar berada di hutan. Menguat kuasa undang-undang dapat menyedarkan manusia agar berhenti memburu katak dengan cara menangkap jenayah yang telah melakukan kesalahan seperti pemburuan haram. Manakala, mengatasi pencemaran air dapat dikurangkan dengan air yang akan dibuang ke dalam laut ataupun kolam haruslah dirawat dahulu sebelum dilepaskan bagi mengurangkan kepupusan katak. Berikut merupakan senarai rujukan yang telah saya lakukan bagi penghasilan PowerPoint Save the Frog saya. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Kita teruskan dengan sesi soal jawab daripada juri. Dipersilakan. I think I am audible. Semua boleh dengar. Jadi, terima kasih. First of all, Alessandra Patricia. Okay. And from your slides, daripada pembentangan, I can see that you are the person who like to make research. Okay? Sebab daripada pembentangan, cikgu terdengar, Patricia kata kamu telah buat kajian tentang itu, buat kajian tentang ini, tentang tiga jenis katak. Okay. Pernah tak terfikir ada tak keburukannya sekiranya populasi katak itu tidak dapat dikawal di sesetengah kawasan? Okay. Cuba fikirkan, ada tak kemungkinan besarnya ataupun sedikit peluang pun boleh, ada tak minat di sana untuk buat kajian
ke atas, apakah kesan dan keburukan sekiranya populasi katak di satu-satu tempat tidak terkawal? Sekiranya ada munculnya minat di sana, apakah faktor? Mungkin soalan ini bukan senang ya. Apakah faktor yang mungkin yang that you should take into consideration semasa membuat kajian sedemikian? Ya, Alessandra. Sebab selama ini kita selalu dengar kata ini sangat berguna, kata ini sangat penting sebagai pelengkap rantai makanan, kata ini sebagai pemangsa kepada belalang. Everything nice about this kata, this species, this amphibian. Ada tak terfikir apakah keburukannya sekiranya populasi ini tidak terkawal? Oke, terima kasih atas soalan yang Cikgu berikan. Kesan keburukan jika populasi katak tidak terkawal akan mengakibatkan populasi katak semakin meningkat dan kita juga dapat menemui sebarang katak di mana-mana tempat dan menyebabkan pencemaran bunyi seperti bunyi katak yang semakin bising di pagi hari dan mengganggu masyarakat yang sedang berehat. Cikgu, itu saja jawaban saya untuk soalan Cikgu tadi. Terima kasih. Okay, terima kasih ya. Adik Alessandra, is a good, I would say, satu percubaan yang baik. Kita dapat jelas bahawa katak ini selalunya menghasilkan bunyi, pencemaran bunyi itu satu keburukan juga. Dan semestinya katak ini kalau populasinya bertepatan dengan kuantiti populasi yang lain dalam satu-satu ekosistem, mungkin itu adalah satu kebaikan. Tapi sekiranya populasi itu sudah melebihi apa yang sepatutnya, kemungkinan besar ia akan membawa keburukan bukan sahaja kepada manusia tetapi juga kepada keseimbangan ekosistem. Boleh ya? Okey, terima kasih. Boleh fikirkan ya, adakah boleh dibuat kajian ke atas satu-satu tempat itu. Terima kasih semua. Terima kasih diucapkan kepada saudari Alessandra Patricia dari SMK Medamit atas pembentangan yang menarik sebentar tadi. Kita teruskan dengan tujuh daripada saudari Elizabeth Sawa Joseph dari College Vocational Cebu untuk membentangkan PowerPoint. Dipersilakan. Selamat sejahtera dan selamat pagi. Terima kasih Tuan Pengerusi Majlis. Selamat pagi kepada panel juri, pegawai PPD, guru-guru dan rakan-rakan seperjuangan. Hari ini saya akan membentangkan tajuk Save the Frog. Apa itu Save the Frog? Save the Frog, program Save the Frog dijalankan adalah untuk memberikan kesedaran tentang pentingnya katak di dalam sesuatu ekosistem. Selain itu, hal ini juga untuk menyelamatkan populasi katak yang semakin pupus. Mari kita kenali katak. Katak merupakan amfibia yang hidup di daratan dan juga di dalam air. Selain itu, katak juga memiliki peparu, iaitu boleh bernafas melalui peparu dan juga berkulit lembap. Disebabkan ini juga, katak hidup di daratan dan juga di dalam air. Selain itu, katak juga bertelur. Pernahkah anda melihat katak-katak ini? Selama ini, mereka berkongsi persekitaran dan juga biasa terlihat di sekitar kita. Antaranya ialah
katak pisang? Katak pisang mempunyai warna kulit coklat kekuningan muda sehingga sedikit pekat. Memiliki empat jalur berwarna gelap dan tak semua katak pisang memiliki jalur tersebut. Katak pisang juga memiliki muncung yang tajam, jari tangan yang setengah berselaput dan juga jari kaki yang tidak berselaput. Katak pisang juga bukanlah katak yang beracun. Katak pisang juga merupakan spesies arboreal yang hidup di kawasan tumbuhan dan yang berhampiran dengan sumber air yang bertakung seperti lopak air sementara dan juga kurang terdedah daripada cahaya matahari. Katak turu. Katak turu merupakan katak yang memiliki bintik-bintik hitam. Katak ini tinggal di habitat seperti kawasan yang terganggu seperti rumput dan kadang pada waktu siang akan bersembunyi di dalam lubang ataupun rekahan bangunan. Katak betong. Katak betong mudah dikenali dengan jalur oranye yang panjang di bahagian kepala sehingga ke sisi tubuh. Muncung katak betong berbentuk tumpul dan jari bagi katak betong tidak berselaput. Selain itu, katak ini juga akan mengembang jika berasa terancam. Katak ini juga bukanlah katak yang beracun dan ianya mampu beradaptasi tinggi di kawasan berumput, lopak air dan sebagainya. Katak sawah. Mengapa ini dipanggil katak sawah? Adakah ianya tinggal di sawah? Tidak. Katak sawah berwarna kehijauan dan memiliki jalur berwarna krim dan juga kuning yang memanjang dari mata sehingga ke bahagian dubur. Katak ini mampu melompat dengan sangat pantas dan sangat tinggi. Mengapa? Hal ini kerana katak ini mempunyai kaki yang panjang dan kurus yang mampu mendorong katak tersebut untuk melompat dengan lebih pantas dan lebih tinggi. Spesies ini juga tidaklah beracun dan ianya mendiami di kawasan yang berair seperti sek buatan atau kawasan yang terganggu seperti di sawah padi, ladang dan juga saliran pertanian. Katak rumput. Katak rumput seperti namanya tinggal di hidup di kawasan yang berumput, sawah padi, kawasan ladang kelapa sawit dan juga saluran air seperti lengkang. Katak rumput memiliki muncung yang tajam dan kulit yang agak berbintik-bintik terbentuk tipang yang sangat jelas. Warna kulit pada bahagian tumbuh spesies ini didominasi oleh warna kelabu, kehijauan dan juga coklat. Tahukah anda katak mengalami musim kepupusan? Dan apakah punca kepupusan katak terjadi? Puncanya ialah katak dijadikan sebagai sumber makanan manusia. Katak digoreng dan dimakan. Mengapa katak ini dijadikan sumber makanan? Kerana sesetengah kita kekurangan makanan seperti kurang pendapatan jadi mereka memburu haiwan-haiwan liar di hutan dan sebagainya. Selain itu, pemburuan katak secara haram. Disebabkan penguatkuasaan undang-undang yang lemah membuatkan
manusia berleluasa untuk menangkap dan memburu katak secara haram. Dan bagaimana cara untuk menyelamatkan katak? Caranya adalah pihak berkuasa dapat membina kecil khusus untuk kehidupan katak. Selain itu, pihak sekolah, pihak sekolah juga boleh mengadakan kempen kesedaran dan kempen seperti program yang kita diadakan sekarang ini. Hal ini mampu memupuk pelajar-pelajar dan murid-murid sekolah memahami betapa pentingnya katak di dalam kehidupan mereka. Dan ini ya, mengapa katak penting di dalam ekosistem? Katak dijadikan pelengkap. Jika populasi katak terlalu tinggi, populasi belalang akan semakin berkurang dan ini akan menyebabkan tanaman tidak mudah subur. Dan jika populasi katak terlalu rendah, ular akan kekurangan makanan dan helang tidak dapat memakan ular kerana ular mati tidak dapat makan. Selain itu, katak juga penting untuk mengawal serangga bawaan penyakit seperti lalat. Lalat akan menyebabkan kita kesakitan perut dan menyebabkan kita boleh mengalami malaria ataupun penyakit taun. Seterusnya, katak juga dapat penting dalam khasiat dalam perubatan. Ahli-ahli akan mengkaji betapa pentingnya katak, kulitnya dan sebagainya. Dan katak dapat jadikan sebagai produk kesihatan dan juga makanan untuk manusia seperti kita. Itu saja dari saya. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Kita teruskan dengan sesi soal jawab daripada juri. Dipersilakan. Okey. Siapa tadi yang berfasih nama? Okey, selamat pagi Elizabeth. So tadi soalan daripada cikgu. Tadi saya tengok dekat slide pematangan tu dia ada satu khasiat dalam bidang perubatan. Tapi dekat situ kamu tunjuk satu gambar pria katak kan? Yang gambar pria tu kan? Apa kaitan tu sebenarnya? Pria katak juga. Ada kaitan dengan katak? Ada, sebab pria itu dihasilkan dari katak. Are you sure? Sebenarnya maaf cikgu, sebenarnya saya pun tak sure sangat sebab saya kurang mengkaji. Ya, maafkan saya. Okey. Sebab saya tengok ada slide tu tadi, so saya agak keliru sedikit apa dia punya kaitan dengan pementangan yang kamu buat berkaitan dengan Save the Frogs lah. Okey. So mungkin ada sebahagian katak ni memang memberi memberi hasil dalam bidang perubatan kalau dikaji lah. Okay, tapi kalau untuk yang pementangan tadi, itu yang cikgu tak sure apa yang kamu maksudkan. Okay, so saya tak ada soalan lain, so itu sahaja. All the best Elizabeth, thank you. Cikgu, maaf saya. Saya ada catat sedikit, tapi saya sebenarnya kurang pasti juga sebab okay, cuba. Kajian saya kurang mendalam. Okay. Okay. Katak, dalam katak beracun bukan? Sesetengah katak mempunyai racun. Okay. Dan racun tersebut, jika dikaji dengan lebih teliti, mampu untuk merawat penyakit-penyakit, kanser dan sebagainya. Mampu, ya itu yang saya sempat kaji cikgu tapi kurang mendalam.
Okey, tak apa. Okey, percubaan yang bagus. Okey, teruskan membuat kajian supaya kamu mendapat lebih banyak maklumat lah. Okey, so thank you. Terima kasih diucapkan kepada saudari Elizabeth dari College Vocational Cebu atas pembentangannya menarik sebentar tadi. Kita teruskan pembentang seterusnya, peserta ke-8 dari saudari Ivy Trisni, anak Peter dari SMK Bedamit. Untuk membentangkan hasil PowerPoint, ini persilakan. Selamat pagi, saya ucapkan kepada yang berusaha pegawai PD Limbang, pengetua SMK Menamit, pengarah College Vocational dan guru-guru yang saya hormati sekalian. Sebelum saya memulakan pembentangan Save the Frog Day ini, saya ingin memperkenalkan diri saya. Saya ialah Ivy Tisni dari Sekolah Menengah Kebangsaan Menamit. Pada hari yang indah ini, saya hendak membentangkan pengenalan berkaitan dengan ketak. Lebih dahulu, mari saya perkenalkan lebih lanjut tentang pengasas program Seprok ini, iaitu Dr. Kerry Krieger. Beliau menganjurkan program ini pada 30 April setiap tahun. Kan itu saja, program ini betul-betul makan ketak daripada terancam. Seterusnya, mari kita pergi ke pengenalan Save the Frog. Save the Frog ialah badan yang dibiayai oleh derma daripada peminat alam semula jadi untuk menyelamatkan di dunia. Ini menyebabkan populasi ketak telah berkurangan di seluruh dunia pada kadar yang tidak pernah berlaku sebelum ini. Dan hampir 1/3 daripada spesies amfibia dunia terancam kepunahan. Sejak 2008, Save the Frog telah berada di barisan dalam usaha pemeliharaan amfibia di seluruh dunia. Terdapat 8,810 spesies ketak di dunia dan 254 spesies di Malaysia. Selanjutnya, mari kita pergi ke apa itu ketak. Ketak menjalani hidup di dalam air, kolam dan darat. Ketak juga adalah haiwan amfibia. Ciri-ciri katak yaitu berciri kaki belakang yang panjang, badan yang pendek, jari besar, mata jonggang dan ketiadaan ekor. Selain itu, terdapat jenis-jenis katak yang biasa dijumpai yaitu katak pisang, katak merah, katak batu, katak puru, katak tangkal. Dan terdapat juga jenis katak yang membahaya, yaitu katak panah beracun biru, katak valtama beracun, katak panah beracun strawberry, katak racun golfball dusia. Di ping itu, mari kita melihat punca kepupusan katak. Terdapat 3 kepupusan katak yang saya perolehi, yaitu dijadikan haiwan haram, kesan daripada pencemaran air dijadikan bahan penyelidikan. Oleh itu, katak penting dalam ekosistem. Salah satunya ialah katak berfungsi sebagai tunjuk biologi, katak memainkan peranan penting dalam rantai makanan, dan mengelakkan pertambahan jumlah serangga sehingga bilangannya tidak terkawal. Kali, yaitu cara-cara menyelamatkan katak. Cara-cara menyelamatkan katak adalah tidak membentak, jangan gunakan katak untuk menyebabkan racun rosak, mandi alam sekitar untuk menyelamatkan katak, menyebar tentang krisis kepupusan amfibia, menjadi pemilik haiwan peliharaan yang bertanggungjawab. Dan yang terakhir, lihat, dengar dan pelajari. Didik diri anda dan keluarga tentang amfibia dan menjadi orang amfibia mendemar kepada program pemeliharaan hidup liar seperti
as a amphibia frog participant. Itu saja daripada saya. Saya harap kita dapat bersama-sama untuk menyelamatkan kita. Terima kasih. Kita teruskan dengan sesi soal jawab daripada pihak juri. Dipersilakan. Okay, I come back again. IV. I can see from the slides. Okay, kalau ada statistik, lebih bagus kita nyatakan dari mana dapatnya sumber itu. Untuk slides, PowerPoint atau mana-mana kajian, kalau yang melibatkan statistik, mesti ada disebut dari mana sumbernya statistik ini supaya dia lebih sahih. I think this one very good. I would love this because of the background. Background memang nampak tidak berat mata memandang, tidak berat kalau membaca. This thing. And one thing I love this slide is because of you introduce siapa pengasas itu. Kenapa adanya this Save the Frog? Siapa orang di belakang yang memperkenalkan Save the Frog this campaign? Okay, so this is the part I like it compared to the rest. Okay, now my question is, tadi ada disebut kalau kita nak pelihara katak, jadi orang pemilik ataupun the pet, right? The pet, the pemilik haiwan tersebut yang bertanggungjawab. Jadi pada pendapat IV lah sebagai seorang pelajar, apakah ciri-ciri pemilik haiwan pelihara, especially this katak, yang bertanggungjawab? Okay, IV. Terima kasih atas soalan yang diajukan. Kalau saya ciri-ciri untuk menjadi ciri-ciri seseorang untuk bertanggung jawab atas kata, yaitu menyelamatkan kata. Beginilah Ivy, mungkin Ivy tak pernah pelihara katak. Apa haiwan peliharaan di rumah ya? Ada kucing, ada anjing? Ada pelihara haiwan peliharaan di rumah ke? Ada. Bagaimana anda sebagai tuan kepada haiwan itu, dikatakan tuan ini memang orang yang bagus. Jadi apa ciri-ciri yang ada pada Ivy sehingga haiwan ini boleh hidup bahagia di rumah Ivy? That is the one I want. Okay? Ciri-ciri. Now you change the answer. Yes. Ciri-ciri tuan untuk menjaga katak adalah memberi katak tersebut, pelihara katak tersebut. Itu saja. Okay. Cikgu rasa lah ini terpulang kepada individu. Of course kita ada panduan bagaimana kita nak pelihara kucing ke anjing, bagaimana kita nak pastikan haiwan peliharaan kita boleh hidup dengan baik, boleh dipanjangkan usianya di tempat tinggal kita, hidup bersama tuannya. Jadi ini memang ada panduan yang khas bagi mereka yang berminat untuk pelihara katak sebagai haiwan peliharaan. Ada ciri-ciri seorang tuan yang baik dan bertanggungjawab ya. Ivy, is it okay? So semasa kita nak elaborate, perhaps you can elaborate a little bit more because you're talking about bagaimana nak jadi seorang tuan yang bertanggungjawab. Perhaps you can, rather than you just speak out sentence, run through, just elaborate one or two sentences bagi contoh, itu yang terbaik. Okay, terima kasih ya Ivy, terima kasih semua. Terima kasih diucapkan kepada saudari Ivy Disney dari SMK Benamin atas pembentangan sebentar tadi. Sekarang kita teruskan dengan pembentang kedua terakhir serta kesembilan.
Dari Fitul Nafilah binti Muhammad Tafazani dari College Vocational Cebu untuk membentangkan hasil PowerPoint. Dipersilakan. Baik, jadi selamat pagi kepada guru, penjuri dan peserta yang lain yang saya kasihi sekalian. Saya ingin berterima kasih kerana hadir dalam program hari ini. Jadi saya ingin memperkenalkan saya, iaitu nama saya Afishatul Nafilah dari College Vocational Cebu, ingin membentang tentang Save the Frog. Saya akan membentang dalam bahasa Inggeris untuk slide Save the Frog hari ini. Jadi, why do we need to celebrate Save the Frog? Save the Frog Day is an important time that works to raise awareness about the danger that this important reptile face and the repercussions of living in a world without frogs. Jadi ini ada dalam video tentang red-eyed frog. Ya, sorry ya, Afisha tu. Yang slide awak masih tekap PPT. Belum, slide show awak tidak keluar. Oh, kenapa? Yang ni okey ke? Perlu share entire screen lah. Sebab yang ini kan dia masih dekat window PPT. Oh, okey, kejap. Yang ni okey. Okay, buat slideshow. Okay. Kembali semula ke tempat yang kita mula tadi, iaitu video tentang Red Eye Tree Frog. Selepas video ini habis ditayangkan, saya akan memberitahu tentang spesies yang akan saya tunjukkan. Baik, pada masa yang sama, the red-eyed tree frog is a native of the tropical lowlands extending from southern Mexico to South America. It's a favorite for its remarkable adaptation. Its red eyes are its telltale feature, but it is also known for its neon green body, accented with vertical blue and yellow stripes on the sides and bright orange or reddish feet. It is thought that when startled, the red-eyed tree frog flashes its exaggerated coloration, temporarily confusing its predators and thereby enabling its escape. The species has an impressive jumping ability too, which earned it the nickname monkey frog. Seterusnya tentang blue poison bat frog. Blue poison dart frogs are awesome. Blue poison dart frog, known as its bright warning coloration, common name suggests. The blue poison dart frog is poisonous, secreting a toxic substance through its skin. It is distinguished by its physique, having long arms and a hunchback. Every individual of the species has a distinct pattern of black spots on its back and sides, a sort of fingerprint that can be used to tell them apart. Next slide is about golden poison frog. Golden poison frog, although commonly yellow, adults may be aware to pale green in color. Similar to many other colored animals, its vividly body serves as a warning of its toxicity.
The snake lyrophis is immune to the poison, making the only northern poison frog is native to 5 pockets of lowland habitat. It is an endangered species owing to its small population, the limited extent of its range, and the ongoing decline of its habitat. The next slide is about Amazon milk frog. Amazon milk frog with alternating bands and patches of dark brown and light gray to blue skin, the Amazon milk frog is a uniquely and beautifully colored species. As they age, the colors fade slightly and their skin becomes increasingly granular in texture. The coloration helps the Amazon milk frog to blend into the trees in its habitat in the Amazon rainforest of northern South America. Its toe pads are also specially adapted for an arboreal lifestyle. Next is about tomato frog. Tomato frog has a red and plum, is very much like a big red tomato. The brightest and largest individuals of the species are the females. Coloration serves as a warning sign. When threatened, the tomato frog secretes a white glue-like substance from its skin, which serves as a deterrent to predators. The tomato frog is native to the tropical rainforest of northeastern Madagascar, specifically the area of Atongil Bay. Last is about mimic poison frog. So we have this imitator. The mimic poison frog is a favorite of its wide variation in color patterns. Four distinct morphs are known for the species, each a blend of vibrant hues. In the case of mimic poison frog, those modeled are other species of poison frog like the splashback poison frog and the red-headed poison frog that inhabit different geographical areas of central Peru, areas that all lie within the range of the mimic poison frog. What is cause of extinction frog? First of all, it's because of habitat modification and fragmentation, introduced predators or competitors, introduced to species, pollution, pesticide use, or over-harvesting. Do you know why frogs are so important to our ecosystem? It's because the frog keeps the balance in our nature. Second of all, frogs are good biological monitors, and last, pest control. How to save frog from extinct? First, we need to eat organic food. And second, avoid releasing environmental estrogen into water. Do not use pesticides. Leave natural and artificial ground cover. Leave native aquatic vegetation and have a campaign. Make some emails about save the frog and write letters to authorities. And last but not least, protect amphibians from pets. That's all from me. Thank you. Terima kasih. Kita teruskan dengan sesi soal jawab daripada juri di pesan. Alright, thank you for those the moderator. Yeah, six videos. I think. If you want to consider the timing, if the timing is part of your competition, the judgment, perhaps you can reduce the number. You just choose those important or those interesting ones, the species. I think videos can be one of the interesting tool to get more tokens here. And I can see also a lot of these points about how to save the frogs. One of them, salah satu point yang cikgu nampak is try to protect them from pets. Itu jangan pelihara. Now, let's say you are the owner of the pet shop. You are trying to sell the species to the consumer, kepada pelanggan anda. As a professional, the person who's selling this species to the buyer, what are the
what I can say, the aspects or something that you want to tell your buyers, or the advisors to your consumer, for those who really want to take this species as a pet. Any aspects to be considered? Oh, as long as logical. Yeah, as the owner of the pet shop. Okay. You're trying to try your very make sure this species is proper taken care by the this person. So what are the aspects you have to consider? You have to tell the buyers so that they are properly taken care of this species. Okay, first of all, we need to know what kind of food that the species or certain frog that they eat. For example, did they eat the grapes? For example, did they eat grasshopper or a dry worm that we always see at the pet shop? And what kind of habitat did they live? We need to consider where did they live. If we didn't, we didn't consider where they live, they will have a short life, not have, they didn't have a long-term time of life, the frog. And third, we need to take care properly because it was a frog. It was a frog, not just like a cat or dog. We just simply just let it go just like that. We cannot do like that. So we need a proper penjagaan of the frog. Yes, all right. I think you have given us some of the points. Perhaps the first one you have to know. Perhaps you want to introduce to the buyers what are the species that you have, which one perhaps easy to take care, okay? What is the size you prefer, small size one or the big size one or intermediate? Perhaps you need to know the meal, the food, the temperature, the space. Rumah itu besar, you can pelihara di start. Kalau you want to put it in an aquarium small one, this is the type of the species you consider. So these are some of the aspects that we have to consider if you wish to get this species as the pet. Okay, thank you for the this. I will say is a good suggestion. Also, you try your very best, try to answer the judge question. Thank you, Afi Shatu. Okay, good effort. Thank you. You're welcome. Terima kasih diucapkan kepada saudari Afisha Tanofila dari College of Business Sibu atas pembentangan yang menarik sebentar tadi. Baiklah, sekarang kita teruskan dengan pembentang terakhir dari saudari Michelle Lee Mailing dari SMK Mendamit untuk membentangkan hasil PowerPoint. Dipersilakan. Selamat pagi, saya ucapkan kepada yang berusaha, pengawai PPD Limbang, pengetua SMK Mendamit, pengarah College Vocational, dan guru-guru yang saya hormati sekalian. Hari ini saya akan membentangkan tentang Save the Frogs. Sebelum saya memulakan pembentangan hari ini, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Michelle Meling dari SMK Mendamit. Baiklah, berdasarkan situasi terkini di savethefrogs.com, populasi kata telah berkurang pada kadar yang berlaku sebelum ini. Hampir 1/3 daripada spesies amfibia terancam dan mengalami kepupusan termasuklah spesies kata.
Sejak dari itu, Chef Frog telah berada di barisan harapan dalam usaha pemeliharaan amfibia di seluruh dunia termasuklah Malaysia. Mari saya perkenalkan, inilah Dr. Kerry Krieger. Beliau adalah pengasas dan pengarah eksekutif bagi Save the Frogs. Pada tahun 2008, beliau bertanggungjawab menjalankan misi ini untuk melindungi populasi amfibia dengan mempromosikan program kesadaran masyarakat untuk menghargai alam semula jadi dan juga kehidupan liar. Setiap tahun, Kaki Tangan dan Sukarelawan akan menganjurkan 2.000 acara yang berkaitan dengan pendidikan kesadaran yang melibatkan sekurang-kurangnya 57 negara termasuklah Malaysia. Bercerita tentang Save the Frogs, saya ingin mengkongsikan sedikit tentang spesies amfibia ini yaitu kata. Adakah anda tahu bahwa terdapat 4,810 spesies di kata di dunia, namun di Malaysia hanya 294 spesies kata. Terdapat 3 jenis kata yang beracun. Yang pertama ialah kata panah beracun biru. Kata ini dijumpai di Brazil dan di selatan Suriname. Racunnya terdapat pada kulit yang dapat melumpuhkan tubuh badan dan boleh menyebabkan kematian pada seorang. Yang kedua ialah kata pentasan beracun. Kata ini termasuk dalam kategori haiwan terancam dan hanya dapat dijumpai di negara asalnya iaitu Ecuador. Yang terakhir merupakan sejenis spesies kata yang paling bahaya yang boleh merangkut 10 nyawa manusia iaitu kata racun emas. Walaupun spesies kata ini beracun, ia mempunyai kepentingan dalam ekosistem. Contohnya, kata ini berfungsi sebagai petunjuk biologi karena kulitnya boleh menyerap bahan-bahan di tempat sekelilingnya habitat mereka. Bukan itu sahaja, kata ini juga memiliki tempat paling penting iaitu mangsa dan pemangsa dalam rantai makanan. Ia juga boleh menjadi petanda cuaca baik ataupun buruk. Kata ini juga boleh mengawal serangga bawaan penyakit seperti nyamuk dan lipas. Tapi ramai orang tidak tahu pentingnya spesies kata terhadap ekosistem. Terdapat 3 punca kepupusan spesies kata. Yang pertama, ia sering dijadikan sebagai eksperimen. Yang kedua, sering digunakan para pelayan untuk dijadikan umpan. Dan terakhir sekali, sebagian manusia di dunia ini menjadikan kata sebagai makanan sampingan. Inilah akan berlaku jika spesies kata tiada lagi di dunia. Yang pertama, pencemaran air. Alga akan dimakan oleh brodo untuk membantu mengekalkan air yang bersih dan membantu mengekalkan habitat ikan di sungai. Yang kedua, wabak penyakit akan meningkat. Tanpa kata, populasi nyamuk akan meningkat dan menyebar penyakit yang berbahaya seperti Aedes dan malaria. Yang terakhir, kesan rumah hijau. Serangga seperti belalang akan membantu tumbuhan dengan kuantiti yang banyak dan menyebabkan tumbuh bumi berkurangan. Cara mengekalkan populasi kata. Yang pertama, kurangkan penggunaan racun perosak saja. Yang paling penting, mengelakkan membuang sampah ke dalam sungai karena kata tinggal di dalam air.
Yang ketiga, mempromosikan program Save the Frog melalui media sosial seperti Instagram, Facebook, WhatsApp, dan lain-lain. Dan terakhir sekali, mengajak rakan-rakan mengikut program Save the Frog bersama-sama. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Nanti kita teruskan dengan sesi soal jawab daripada juri. Dipersilakan. Hello, Michelle. Okay, sebenarnya soalan. Sebenarnya kamu punya slide memang jelas juga semuanya. Cuma saya nak tanya kamu sebagai seorang pelajar, cuba fikirkan satu lagi contoh program lain yang kamu boleh buat untuk memberi kesedaran kepada rakan-rakan kamu di sekolah. Terima kasih atas soalan yang dianjurkan. Program lah yang kamu boleh fikirkan selain daripada yang kamu nyatakan tadi. Untuk kesedaran kepada rakan-rakan kamu di sekeliling kamu sahaja. Peranan kecil kamu sebagai pelajar. Membuat kempen kesedaran melalui kempen. Contohnya ya, kalau kamu katak di sekeliling kamu. So, apa yang kamu akan buat dengan katak itu? Kamu biarkan? Kamu bunuh? Tidak. Memelihara katak itu tersebut. Oh, memelihara katak tersebut. Adakah kamu akan pelihara? Ya. Oh. Okey, sebenarnya kalau tak pun kamu nampak katak tu, biasanya kadang-kadang ada macam rakan-rakan, macam suka nak bunuh katak kan. So, salah satu peranan kamu, so kamu tolong beritahu jangan kacau, jangan bunuh. Sebenarnya itu adalah satu peranan kecil kita sebagai seorang individu untuk menyelamatkan alam sekitar lah. Okay, so percubaan yang bagus, usaha yang bagus. Okay, so terima kasih Michelle, thank you. Okay, itu saja. Terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada saudari Michelle dari SNK Medamit atas penjelasan yang menarik sebentar tadi. Dengan berakhirnya peserta terakhir, maka pertandingan kita pada hari ini sudah sampai ke pengakhirannya. Keputusan pertandingan akan dimaklumkan kemudian dan sekalong tahniah diucapkan kepada para peserta kerana usaha semua yang gigih dalam menghasilkan PowerPoint presentation yang mantap. Tahniah diucapkan. Saya mewakili pihak majlis ingin merakamkan ucapan penghargaan dan terima kasih kepada guru-guru pengiring, panel juri jemputan Cikgu Chung Siu Ling, Cikgu Rogiani, Cikgu Valerie, Cikgu Nurul Ain dan pegawai SISC Plus, PPD Limbang, Cikgu Mary Ajang atas bimbingan kepada para peserta kita dan seterusnya menjayakan pertandingan PowerPoint ini. Terima kasih. Ucapan penghargaan juga diberikan kepada seluruh AJK Save the Frogs atas komitmen padu dan kerjasama cemerlang dalam memastikan kejayaan pertandingan kita pada hari ini. Sebelum kita mengakhiri sesi pertandingan ini, marilah kita buka kamera untuk sesi bergambar bersama. Okey, semua sudah sedia. Okey, 1, 2, 3. Okey, sekian sahaja untuk hari ini. Segala kekurangan
tersilap bicara, mohon dimaafkan. Saya mewakili pihak penganjur ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua yang terlibat bagi menjayakan pertandingan PowerPoint presentation Save the Frogs pada hari ini. Sekian, terima kasih. Okay, thank you. Terima kasih. Thank you semua. Terima kasih. Bye. Bye. Bye.